Dilansir dari Gelora.co, TKN polisikan pelaku video viral foto Jokowi diturunkan. Pelaku pembuat dan penyebar video penurunan foto Presiden Jokowi di media sosial Facebook dipolisikan. Direktur Bidang Advokasi dan Hukum TKN Jokowi Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, membuat laporan ke Baraskrim Polri. Dia menyebut pelaku sempat menampilkan jari telunjuk dan jempol yang merupakan simbol pendukung paslon Presiden Wakil Presiden nomor urut 02. Maka dari itu pihaknya menduga pelaku merupakan simpatisan paslon 02. Apalagi pada bagian akhir video pelaku juga memakai seragam biru khas BPN, lengkap dengan tulisan 02 di bagian dada sebelah kiri. Apa yang telah dilakukan pelaku merupakan pelecehan terhadap negara, karena Pak Jokowi itu Presiden RI yang sah saat ini. Kata dia di Baraskrim Polri, Selasa 19 April. Ade menduga kuat pelaku melakukan aksinya sengaja. Dalam video, dia menambahkan lagu Indonesia Raya sembari menurunkan foto Jokowi dari sebuah dinding, padahal lagu Indonesia Raya adalah lagu sakral. Jadi kami minta polisi untuk menindaklanjuti hal ini. Katanya, dalam membuat laporan, Ade menyertakan sejumlah barang bukti seperti video dan beberapa screenshot media sosial yang memuat video tersebut. Pelaku dilaporkan atas pasal 45 Jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang diancam maksimal 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah dan melanggar pasal 207 KUHP dengan ancaman maksimal 1 tahun lebih.